Ha, sekarang abang dan adik dah tahu kan cerita pasal Puteri Balqis dan Nabi Sulaiman? Macam mana burung hud-hud telah membawa perutusan Nabi Sulaiman mengutuskan kepada Puteri Balqis supaya jangan menyembah matahari lagi. Dan untuk membuktikan kebesaran dan keagungan Tuhan, Nabi Sulaiman telah memerintahkan umatnya untuk memindahkan singgasana Puteri Balqis ke negeri Syam dalam sekelip mata. Bayangkan singgasana sebesar itu dipindahkan. Mama cerita sikit pun dah nak tidur. Inilah budak zaman sekarang. Bayangkan singgasana sebesar itu dipindahkan dalam sekelip mata. Thank you.
sayang? Putri Balkis tak sembah matahari lagi. Dia sembah Allah. Iya sayang. Alhamdulillah.